kita rakit terus bagian depannya ya. Yang ini kita pakai. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke. Oke ya. Berjumpa lagi dengan Anas Saras. Nah, di sini kita mau merakit box power amplifier ya. Dan ini bahannya. Box ini dulunya ya, kita cek di sini. Nah, seperti itulah ya, teman-teman. Dulunya box ini sudah pada karat ya. Sebelum kita cat ya. Oke. Kita cek satu persatu ya. Nah, ini kita ambil warna hitam dan dalamnya warna merah. Ya, kurang lebihnya seperti ini ya, teman-teman. Oke. Terus ini untuk pinggirnya kita pakai warna hitam ya, sini dan sini. Luar dalam kita pakai warna merah. Kurang lebihnya seperti ini. Oke. Lanjut di sini ya. Oke, ini bagian dalamnya kita gunakan warna merah. Terus belakang dan depan ya. Ini bagian belakangnya ya, kurang lebihnya seperti ini. Kita pakai warna hitam. Terus bagian depannya ya, yang ini kita pakai warna hitam juga, kurang lebihnya seperti ini. Terus ini ya, handle-nya ya, atau pegangan, kita ambil warna hitam ya. Terus ini baut-bautnya. Nah, di sini lanjut kita rakitnya ya. Thank you.
teman-teman. Ini hampir selesai ya. Bisa juga disebut selesai. Kurang lebihnya seperti inilah ya, teman-teman, penampakannya. Oke. Dan di sini kita cat dua warna ya, merah dan hitam. Ya, kurang lebihnya seperti inilah ya penampakan belakangnya. Pinggir ya, atas, bawah warna merah, atas warna hitam, dan depan warna hitam. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Nah, saran saya bagi teman-teman yang punya box yang sudah karatan, saran saya lebih baik dicat ulang ya, teman-teman. Dan biaya cat ulang lebih murah dibandingkan dengan ganti box ya. Jika box power tersebut sudah karat. Dan jika sudah kropos ya, lebih baik ganti yang baru. Jadi seperti itulah ya saran saya. Nah, di sini sudah kita rakit kurang lebihnya seperti ini ya. Dan di awal video box ini sudah pada karat ya. Oke. Cukup videonya dan sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih.